Otang, cem. Eh, ge merem. Diomongkan turu ket mawang, ngelewa bedil. Eh, rumah air aku pingin wi. Kupingin di kupingin, disutupin tau. Kupingun di kupingmu. Kuping. Diomong nyelimur nyelimur. Eh, habis itu roti kuping apa, Ra? Kupingun di kupingmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku semuanya, kali ini anak kulanang ganteng dewe entang entet banget mau pupuk guys. Ini belum terlalu malam, jam 9, biasanya jam 11, setengah 11, jam setengah 12 gitu ya. Jadi merot-merot ngapain gila nih. Jangan gerak-gerak gitu tuh. Oke, ini sudah ngantuk berat karena anakku ini guys besok mau ujian. Wah, loh, ujian berarti ini udah gede dong banget. Wede berat dan wow. Besok mau ujian, makanya bobotnya lebih awal teman-temanku semuanya, saudara-saudara semuanya yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung dan suka menolong juga. Ya teman-temanku semuanya, alhamdulillah hari ini gembira, ceria, bahagia karena udah mulai ke pasar lagi teman-temanku semuanya. Jadinya nggak sedih, kemarin-kemarin tuh nggak ke pasar karena puasa sama sampai lebaran itu. Jadinya aduh berat ya, banget hari-harinya ya. Bayar utangnya saya bot. Oh iya, minal aizin wal faizin, takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu minna. Ini mau bobo, udah bobo aja. Lebarannya hampir berlalu dan kita semua sudah mulai beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas kembali. Oh iya teman-temanku, aku udah ke pasar alhamdulillah. Udah ada masukan alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya kemarin-kemarin juga ada, tapi itu buat harian aja. Kalau buat yang lain-lain bayar hutang, bayar listrik dan lain sebagainya itu belum ada. Sedih banget gitu lah, tapi alhamdulillah Rabbil alamin sedang kita usahakan guys. Oh ya teman-temanku semuanya, anak mau bubuk, udah bubuk-bubuk aja. Ini ngantuk berat. Cembayi, terus belajar dulu. Anakku nih guys, kalau diajak ngomong aja biasanya ketawa gitu ya. Hei, Abi, dia mau ngomong tak seru nggak nih? Terus belajar apa urung? Sesuatu ujian, pengalem. Rasa ingah-ingah-ingah-ingah sama. Besok ujian, terus belajar apa urung? Kok dia mau ngomong-ngomong nih? Kupingin di kupingnya. Coba yuk. Kamu denger atau diajak ngomong nih? Apa? Ya udah bapak, gini aja bapaknya. Enggak enak loh. Nah, bapak udah. Diam tau, biar bapak dulu terus ditaruh. Oh ya udah. Ya ngapain kalau bobo di situ? Oh ini ngantuk berat guys. Ini benerin dulu lo, enggak enak. Ya terang awak ae bisa. Bu berdiri yang bener tuh. Berdiri atau berdiri ya? Nah, terus ngapain? Enggak enak lo. Ini nyalah kerangkong-kerang yang ini kon penak gendong angel. Morot tang cem. Kayak merem diomongkan turu ket mawang ngelewa bedil. Rumah air aku pingin wi, kupingin di kupingin disutupin tau. Kupingun di kupingmu. Kuping diomong nyelimur. Habis itu roti kuping apa, Ra? Kupingun di kupingmu. Abi piye tuh wi, diajak ngomong malah kupingmu lho Ron. Kupingmu di kuping. Abi tau enggak? Kupingmu di kuping. Oke guys, ini rupanya ngantuk berat. Aduh.
Wes deglek deglek kayak ngantuk. Ya, ngulek kayak ngantuk berat. Makan susah meganya lu nak. Dang, kayak turu ana. Dan awas eh. Astagfirullahaladzim. Bubuk nang kasur bodol seneng udah ngantuk berat. Oh ya teman-temanku semuanya, anakku besok mau ujian, semoga ya anak ujian cekin dong SMP gimana ya guys ya, nanti bobok di kasur bodol, bantal guling bau pesing, tempat tidurnya jadul dan lain sebagainya tapi pules bleksek enak kayak bukai. Udah dulu ya teman-temanku semuanya, aku juga udah mengantuk berat. Satu, terima kasih, matur suwun, assalamualaikum.